Guys, untuk makanannya sudah datang. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tangerang. Oke, kita hari ini mau mencari makan nih. Nah, apa makanannya? Untuk lokasinya kita sekarang berada di daerah Jalan Untung Suropati. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini ya guys. Nah, untuk menu-menunya juga ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalamnya apa saja. Oke. Oke guys, nah di sini ada tempe sama tahu bacem, atau yang tempe sama tahu biasa juga ada. Kemudian ini ayamnya, nah ayamnya besar-besar guys, ayam potong. Kenapa disebut ayam potong? Karena dipotong-potong. Kalau nggak dipotong-potong, namanya ayam utuh. Oke, ini juga ada rembela ati sama kepala ayam. Nah, ini paling suka saya sama kepala ayamnya itu. Kemudian di sini juga ada, kalau ini ayam kampung, guys. Kenapa kok ayam kampung? Karena dia asalnya dari kampung ya. Kemudian ini juga ada apa ini? Oh, gurami, guys. Gurami. Kemudian ada panggang, panggangnya panggang pari ada. Kemudian ini panggang apa ini satunya, nah saya nggak tahu ini namanya apa. Kemudian ini ikan bawal mungkin. Nah ini kalau yang dibumbu rujak nih. Nah kalau ini ada bandeng sama lele. Di sini juga menyediakan sosis nih. Nah, ada sosis, ada tempura, kemudian apa ini namanya? Nugget. Nah, dan nuggetnya juga ya. Ini kalau pedasnya, kalau sambalnya ya seperti ini. Nah, ini penampakan sambalnya, guys. Oke, kita pilih dulu. Oke, kita mau ambil yang ikan bawal ya guys. Nah itu ikan bawalnya. Untuk ikan bawalnya sendiri itu harganya adalah 10.000, sedangkan tadi yang gurami itu 15.000. kemudian saya juga mau ambil yang kepala ayam. Nah kenapa kepala ayam? Karena bukan kepala bebek, itu suara sepeda motornya berisik banget. Nah kita juga perlu untuk tahu ya. Oke guys ya, nah ini usus juga ada guys. Nah tapi ususnya sudah matang karena di sini sudah ada bumbunya guys ya. Oke, kita ambil ususnya dua, satunya ini 3.000 guys, karena besar-besar nih. Usus apakah ini? Yang pasti bukan usus manusia ya guys. Oke, sekarang kita menuju ke tempat duduknya. Nah ini guys, masih digoreng untuk ikannya sendiri.
makanannya sudah datang. Ini makanannya semuanya. Jadi untuk sambalnya itu dicampur di dalam cobek ya. Ini, nah, oke. Dan lalapannya juga ada nih. Nah. Oke, kita coba sekarang. Oke. Kita coba untuk tahunya dulu. Aduh, panas. Ini panas, benar-benar panas. Soalnya habis atau baru digoreng, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk sambalnya juga lumayan pedas. Jadi bagi kalian yang suka pedas, cocok banget untuk makan di sini, guys. Murah meriah banget. Makasih bagi kalian yang sudah nonton. Jangan di skip-skip ya. Oke, saya akan menghabiskan makanan ini dulu. Nanti disambung lagi. Oke. Guys, kita sudah selesai. Sekarang tinggal bayar ya, guys. Oke. Oke, sekarang waktunya kita membayar. Oke, kita sudah selesai membayar. Kita habis 33. Nah, jadi ini termasuk murah, guys. Jadi bagi kalian yang melewati Jalan Odong Suropati, silahkan mampir aja di Warung Sri Kandi. Nah, penampakannya dari depan seperti ini ya, guys. Nah, bagi kalian yang sudah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terus ikuti video terbaru saya dengan cara nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makan.